Laga antara Italia versus Spanyol di semifinal Piala Eropa 2020 yang berlangsung di Stadion Wembley terdapat momen lucu. Seorang safety steward yang bertugas di pinggir lapangan Stadion Wembley menangkap pemain dari tim nasional Italia yaitu Leonardo Bonucci. Bonucci ditangkap karena steward itu menyangka ia adalah penonton. Alhasil Leonardo Bonucci terkejut serta kebingungan. Hal itu terlihat dari ekspresi yang dilakukan oleh bek Juventus tersebut. Aksi tersebut terjadi setelah Italia berhasil mengalahkan Spanyol lewat adu penalti dengan skor 4-2. Leonardo Bonucci menghampiri fans Italia yang berada di tribun Stadion Wembley. Sejumlah supporter ada yang melompat demi menghampiri Leonardo Bonucci yang berteriak di hadapan mereka. Sejumlah supporter itu berhasil diamankan oleh safety steward. Namun tingkah kocak ditunjukkan dari salah satu safety steward. Ia justru menangkap Leonardo Bonucci yang dikiranya sebagai penonton. Saat steward itu sadar ia menangkap seorang pemain, Leonardo Bonucci pun tertawa melihat kejadian itu. Terlepas dari itu, Italia berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 4-2 lewat adu penalti. Sepanjang pertandingan, skuad asuhan Roberto Mancini dipaksa bertahan oleh timnas Spanyol. Tercatat sepanjang laga, Spanyol mencatatkan 71% penguasaan bola. Namun meski begitu, lewat serangan balik, Italia membuka keunggulan lebih dulu lewat aksi Federico Chiesa pada menit ke-60. Selang 20 menit, Spanyol menyamakan kedudukan lewat sepakan dari kaki kiri Alvaro Morata. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga pertandingan babak kedua berakhir. Kemudian laga berlanjut ke babak tambahan. Sayangnya tak ada gol yang tercipta di laga babak tambahan waktu. Alhasil laga pun berlanjut lewat adu tendangan penalti. Italia pun mendapat kesempatan pertama untuk mengeksekusi penalti. Manuel Locatelli maju sebagai Algojo. Sayangnya tembakan gelandang Sassuolo ini ditepis kiper dari Spanyol Unai Simon. Namun untuk bagi Italia, sepakan pertama Spanyol yang dilepaskan Dani Olmo melebar. Kegagalan Dani Olmo menambah kepercayaan diri bagi skuad Italia. Kemudian 4 eksekutor penalti Italia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Spanyol hanya Gerard Moreno dan Thiago Alcantara yang sepakannya masuk ke gawang Italia. Alvaro Morata yang berstatus penendang keempat Spanyol gagal menjalankan tugasnya. Hasil Italia menang 4-2 atas Spanyol lewat adu penalti dan lolos ke final Piala Eropa 2020.